Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi khotbah saudara dengan judul Suami Terkena Serangan Jantung dan Istri Punya Banyak Masalah. Gara-gara menikah, suami terkena serangan jantung, istri banyak masalah. Saudara, ada sebuah puisi yang saya baca di internet yang menarik. Seorang istri menulis puisi seperti ini. Kutulis namamu di pasir, tulisan itu tersapu air. Kutulis namamu di angkasa, tulisan itu tertiup oleh udara dan angin. Lalu kutulis namamu di jantung hatiku, dan aku terkena serangan jantung. Lalu suaminya membalas dengan puisi. Tuhan melihatku kelaparan, lalu dia menciptakan pizza. Tuhan melihatku kehausan, lalu dia menciptakanku Coca-Cola. Tuhan melihatku dalam kegelapan, lalu dia menciptakan cahaya. Tuhan melihatku bebas masalah, lalu dia menciptakan kamu istriku. Saudara, rupanya pernikahan itu selalu menimbulkan masalah. Karena itu, apa keputusan kita? Kalau tahu bahwa setiap pernikahan itu pasti berhadapan dengan masalah. Dari puisi tadi, istrinya mengatakan gara-gara menikah dengan kamu saya serangan jantung, dan suami mengatakan gara-gara kamu istri aku punya banyak masalah. Saudara, dengar baik-baik, tidak ada pernikahan yang sempurna. Dari puisi itu kita belajar bahwa memang benar, orang yang berpikir masuk dalam rumah tangga akan menjadi orang yang paling berbahagia tanpa persoalan, tanpa masalah adalah satu kebohongan, saudara. Sebab menikah itu berarti memasuki sebuah persoalan. Sekali lagi, menikah itu bukan bebas dari masalah. Menikah yang kelihatannya tanpa masalah mungkin hanya ada di film-film, di sinetron-sinetron. Tapi kenyataannya menikah itu adalah bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena kita diciptakan dua menjadi satu. Karakter yang berbeda, lahir dari keturunan yang berbeda. Tentu ini bukan persoalan gampang. Suami anak pertama, istri anak bungsu yang selalu dimanja, sedangkan suami anak pertama yang selalu dididik untuk mandiri. Bukankah ini sebuah persoalan? Lalu bagaimana? Apakah dengan mengetahui bahwa pernikahan tidak ada yang tanpa masalah sehingga membuat orang akhirnya mengambil keputusan, kalau begitu saya tidak akan menikah. Ada beberapa orang yang tidak mau menikah hanya karena melihat bahwa keluarganya, mungkin papa mamanya punya persoalan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita tidak boleh menikah? Atau apakah dengan begitu kita pesimis untuk menikah? Tidak. Karena tidak ada pernikahan yang sempurna. Sebelum kita menjauh membahas mengenai perbedaan yang harus diterima, saya mau sampaikan bahwa pernikahan bagi saya adalah dua karakter yang berbeda. Jangankan karakter, jenis kelamin kita saja, gender kita saja sudah beda. Yaitu saudara tahu, gender kita maksud saya, itu sudah berbeda. Kita suami laki-laki dan istri kita wanita. Saudara lihat, sudah dua perbedaan yang langsung dilihat, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karakter, laki-laki biasanya lebih sedikit keras dibanding seorang wanita. Walaupun saya harus jujur, ada wanita-wanita perkasa yang luar biasa. Tetapi intinya bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna. Satu laki-laki, satu perempuan. Satu begitu keras dan tegas, satu begitu lembut. Nah, mengapa Tuhan menciptakan dua karakter yang berbeda? Satu laki yang cenderung berkarakter keras dan seorang ibu yang berhati lembut. Saya percaya bahwa hati seorang bapak yang dalam tanda kutip penuh ketegasan hanya dihadirkan Tuhan sehingga melahirkan sebuah wibawa ilahi dalam diri keluarga. Anak-anak kadang-kadang lebih menyegani seorang bapak daripada seorang ibu. Namun, kalau itu anak-anak itu hanya dibesarkan oleh ketegasan dan wibawa seorang bapak, maka anak-anak itu dibentuk menjadi seorang yang keras. Tetapi ibu dilahirkan sebagai seorang wanita yang lembut supaya ada balancing. Di satu sisi bapak dengan tegas dan mungkin sedikit lebih keras untuk mendidik seorang anak sehingga mereka lebih kuat menghadapi kehidupan. Tapi sisi lain,
manusia membutuhkan apa yang disebut dengan kasih sayang. Karena itu saudara, ibu adalah gambaran kasih sayang. Dengan seorang ibu yang penuh kelembutan dapat merawat anak-anaknya penuh kasih. Namun tadi saya bilang, sesuatu yang dirawat dengan penuh kasih, dengan kelembutan, kadang-kadang tidak cukup. Butuh sebuah ketegasan yang lahir dari seorang pria. Nah, kalau begitu kembali pada rumah tangga. Kadang-kadang kan rumah tangga itu terjadi perbedaan. Suami ingin A, istri ingin B. Suami dengan karakter A, istri dengan karakter B. Bagi saya, pernikahan itu bukan menjadikan perbedaan menjadi sama. Tetapi justru perbedaan itulah yang membuat indah. Saya ulangi lagi, pernikahan banyak kali menjadi masalah karena kita ingin menjadi sama. Karakter istri yang lembut dipaksa kepada suami yang sedikit lebih keras dan tegas untuk sama-sama menjadi lembut. Si laki-laki yang tegar, kuat, ingin istrinya jangan manja untuk menghadapi hidup. Padahal itulah karakter yang berbeda. Kalau begitu, pernikahan bukan menjadikan perbedaan ini menjadi sama, tapi pernikahan itu bagaikan pelangi. Pelangi itu terdiri dari banyak warna. Semakin banyak warna, maka semakin indahlah. Kehidupan kita adalah kehidupan yang diizinkan Tuhan memiliki dua karakter, dua sifat yang berbeda supaya menjadi pelangi di dalam rumah tangga. Saya kasih contoh. Istri saya ketika anak-anak saya sedikit melawan, pasti sering kali ibu-ibu memanggil, "Papa, lihat anakmu." Maka papa cukup hadir dan anak-anak biasanya lebih dengar ibu lalu menghormati ibu. Tetapi sekali lagi, ada satu kekurangan bapak-bapak, sekalipun dia mencintai anak-anaknya, biasanya kasih itu lebih mengalir, lebih nyata dari seorang ibu. Karena itu saudara, sekali lagi, kalau saudara mencari wanita yang sempurna, kalau saudara cari pria yang sempurna untuk dapat dijadikan seorang pasangan hidup, maka Anda adalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan pasangan hidup yang model begitu. Dan yang kedua, mengapa Tuhan ciptakan kita berbeda dan kadang-kadang justru punya masalah, menimbulkan masalah? Sebenarnya Alkitab yang bilang, besi menajamkan besi, manusia dengan manusia. Karakter kehidupan kita kadang-kadang harus dibangun lewat pasangan hidup kita. Saya terlahir dari keluarga yang cukup keras. Istri saya lahir dari keluarga yang bicaranya lembut sekali. Nah, apakah salah dalam pembentukan karakter yang Tuhan izinkan? Menurut saya tidak salah. Kenapa? Karena saya membutuhkan dua hal itu. Ketegasan membuat anak-anak saya akhirnya didisiplin dengan baik. Namun kasih sayang membuat mereka merasa bahwa mereka berada di sebuah keluarga yang tepat. Itu bagaikan mata uang, saudara. Mata uang terdiri dari dua sisi, sebelah kiri dan sebelah kanan. Biasanya di sebelah ada gambar manusia, di sebelahnya ada gambar binatang atau pulau. Maka uang itu menjadi berguna bila terjadi atau tertulis di dalam dua sisi. Demikian dengan kita, saudaraku yang diberkati Tuhan. Pernikahan yang baik bukan lahir dari keluarga yang dalam tanda kutip aman-aman. Kadang-kadang lahir daripada dua perbedaan yang ada. Pertama, mengapa Tuhan izinkan kita tadi seperti puisi tadi, pernikahan seolah-olah menimbulkan masalah. Satu, saya percaya bahwa Tuhan izinkan kita berbeda supaya kita sadar bahwa perbedaan itu bukan saling menonjolkan, bukan merupakan sebuah kompetisi. Siapa yang mau lebih dari siapa? Siapa yang penghasilan lebih dari siapa? Siapa yang lebih baik dari siapa? Tetapi dia lebih bersifat kolaborasi. Jadi suami istri bukan kompetisi, tapi suami istri adalah kolaborasi yang melahirkan sebuah keturunan yang memuliakan Tuhan. Saya teringat sebuah firman Tuhan yang tertulis di dalam ayat ini. Matius 19 ayat 6 berkata, "Demikianlah mereka bukan lagi dua,
melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Tuhan. Kita terdiri dari dua menjadi satu, dan bukan satu menjadi dua. Karena itu saudara-saudara, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Dua karakter yang berbeda menjadi satu di dalam satu buah pernikahan adalah sesuatu yang luar biasa. Tentu banyak masalah, tetapi saya percaya seperti pelangi, semakin banyak warna, semakin indah. Dan itulah yang disebut pelangi. Demikian, semakin ada perbedaan, butuh kebijaksanaan, butuh yang namanya hikmat, dan butuh yang namanya kreativitas berumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.